Dulunya sini kan sebuah taman kecil untuk membangun 3 tempat beribadah. Iya. Yaitu pura baru jadi ini. Pura di sini ada Nembe. Swastiastu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Di video kali sahabat, kita masih melanjutkan perjalanan akan meliput 4 ibadah yang berjejer di satu lokasi. Ini untuk lokasi tempat ibadah yang berjejer. Ini berlokasi di SDN Besawa 2, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ini sungguh luar biasa sahabat, Hindu Jawa bisa bersatu dengan umat lain dengan dibangun pura gereja musola yang berjejer. Yang barusan menemukan channel kami, channel Jejak News, selamat datang, selamat bergabung. Terima kasih yang setia menonton channel kami. Jangan lupa like juga subscribe-nya, karena satu like atau satu subscribe menambah semangat kami untuk membuat konten tentang perkembangan Hindu yang ada di wilayah Nusantara. Ini untuk cuaca di siang hari ini, luar biasa panasnya. Ini kelihatan di samping kita ada warga desa, coba kita temui, barangkali kita dapat informasi tentang keberadaan 3 tempat rumah ibadah yang berbeda. Ngapunten Mbah, derek tangkret-tangkret nggih, jenengan namanya sinten? Bu Iya, jenengan sinten Mbah? Sri. Oh nggih. Niki badhe tangkret mriki enten purune napa, Bu? Oh niku pura sekolahan nggih. Nggih, makanya niku yang itu lenten toko dia nembong perapatang mandap. Berarti mereka kata bu umat Hindu nih ya. Okay. Ya dalam apa nih? Kulo Jombang pengen semerep kehidupan yang umat Hindu sing temeriki mbak. Oh, saya. Kesini namung SD niki namung kali ini Pak Woni kali hati enku kali tok warung ledok niko cak kelas niko niko yang kesten tapi nggak apa nggak ada menaikkan gereja niku. Okay. Oh, pun tanggung niku nggih. Nembe. Oh, nembe. Nggih. Oh. Tahun niki lho. Nembe sungguh tahun niki Bu nggih. 83 nih, anu 23 nih. 23. Nggih. Nggih pun ngoten mawon, Bang nggih. Nggih. Itu tadi sahabat untuk bincang-bincang kita dengan salah satu warga desa yang berada di sekitar lokasi SDN Besawa 2. Ini beliau mengatakan memang benar sudah berdiri 3 rumah ibadah yang berbeda di satu lokasi di SDN Besawa 2, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Biar nggak penasaran, langsung kita menuju ke lokasi. Kita sudah nyampe di SDN Besawa 2, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Ini sungguh luar biasa, ini terbukti nyata di depan kita sudah berdiri pura, gereja juga musola. Ini perlu diketahui juga sahabat, guna mengajarkan toleransi dari kecil pada anak sekolah dasar SDN Besawa 2, Kecamatan Kepung, membangun 3 rumah ibadah yang berbeda di satu lokasi itu sungguh luar biasa kerukunannya. Dan ini info yang menarik lagi, pembangunan 3 tempat ibadah ini diinisiasi oleh para wali murid dan tokoh agama dan warga Mesowo yang tinggal di sekitar sekolahan SD Mesowo 2 ini. Ini info yang kami dapatkan untuk proses pembangunan 3 tempat ibadah ini berlangsung sekitar 6 bulan. Dan untuk proses pembangunan 3 tempat ibadah itu ada sumbangsih dari warga Mesowo dan donatur dari luar daerah.
ini kelihatan di depan kita ada warga desa, coba kita temui atau kita tanya, barangkali kita dapat informasi. Apunten Pak, selamat siang Pak. Selamat siang. Ini mau tanya Pak tentang pembangunan. Ini ada tempat ibadah yang berjejer tiga agama Pak ya. Nggih. Ini gimana kok bisa berjejer di satu lokasi di SD Besowo Pak ya? Besowo 2. Ini tujuannya untuk apa Pak? Ya di sini kan tiga siswanya kan ada tiga beragama itu. Iya. Ada Hindu, Islam dan Kristen. Ya, dulunya sini kan sebuah taman kecil. Iya. Ya, daripada seperti itu, inisiatif dari kepala sekolah untuk membangun tiga tempat beribadah. Iya. Yaitu pura, gereja dan musola. Ini bukti kerukunan umat di sini, Pak. Iya. Iya. Ini Bapak di sini sebagai apa kalau boleh tahu? Sebagai penjaga, Pak. Oh, penjaga. Iya, penjaga sekolah. Untuk bangunan tiga tempat ibadah yang berbeda ini sudah lama, Pak, untuk jadinya? Baru jadi ini. Ini belum dipergunakan ya, Pak ya? Sudah digunakan, sudah diresmikan. Ini kalau boleh tahu, Pak, untuk anak didiknya yang umat Hindu yang sekolah di sini ada berapa? Yang umat Hindu didiknya ya lumayan lah di sini. Oh, banyak, Pak ya? Iya, banyak. Ini kalau boleh tahu, Pak, ini yang Anda ketahui untuk pura yang ada di desa ini ada berapa, Pak, kalau boleh tahu? Pura di sini ada tiga. Tiga ya? Iya. Ini, Bapak, pusatnya di Sowo sebelah. So kerajaan gitu. Berarti banyak Pak umat di sini Pak ya, yeah. Umat Hindu di sini. Ya pun, matur nuwun Pak, matur nuwun. Makasih Pak informasi ini ya. Itu tadi sahabat untuk bincang-bincang kita dengan penjaga sekolah SDN Besowo 2. Mudah-mudahan semua informasi yang diberikan tadi bisa menambah wawasan, menambah informasi. Dan saya akhiri video kali ini. Salam Rahayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Rahayu, Rahayu, Rahayu.